sebagai anak, lakukanlah hal-hal. Menghormati orang tua itu menyenangkan pencipta. Menghormati guru di sekolah itu menyenangkan pencipta kita. Menggunakan internet dengan bijak itu menyenangkan pencipta kita. Mengasihi teman itu menyenangkan pencipta kita. Menolong teman itu menyenangkan pencipta kita. Belajar dengan baik, berprestasi itu menyenangkan pencipta kita. Hidup satu kali betul, sangat betul. Dan apa yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini di kehidupan yang cuma satu kali, sangat penting sekali, sangat penting sekali. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan, kesenangan Sang Pencipta kita. Adakah hidup saya dan teman-teman yang kita lakukan sampai hari ini menyenangkan Sang Pencipta kita, atau bahkan membuat Dia bersedih, kecewa? Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu perkenanan Tuhan. Waktu-waktu pertobatan, setiap perbuatan kita yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan Sang Pencipta kita. Pakai waktu-waktu ini dengan bijaksana, dengan baik. Kita isi hidup ini yang cuma sekali. Put my mind to